Kemudian Rizwan, sang striker yang begitu masih tangguh sampai saat ini. Ada Piris dari sektor belakang, ada Wandi, baik bola kembali bergulir. Kali ini Ranti baru mengambil ayo di menit-menit awal, mainnya ke sektor kiri di sana. Cukup tenang saudara-saudara, mengirim bola ke depan namun kurang cermat. Umpan terbesar maksudnya di area Gubang tadi, lemparan ke dalam. Baru saja dilakukan ada Wawan, kini Samar yang ambil nomor gol, serta langsung crossing ke depan. Tidak ada rekaan dengan begitu tenang Wandi, sanggul kibar senior yang diturunkan dari official Ranti Baru FC. Tendangan gawang sudah dilakukan ke depan sama di tujuh nomor 7. Tidak ada rekaan dengan begitu tenang Perez. Sama dengan nomor 6, lebar ke sektor kanan di sana ada ambil. Umpan tarik 1-2 yang mereka pergerakan ke sebelasan. Itulah FC Perez. Harus menghentikan pergerakan yang dilakukan oleh lebar punggung 7 tadi, Alvin. Kali ini tendangan bebas yang pertama kali di menit-menit awal untuk Ranti Baru FC, sang kapten kesebelasan. Di sana ada Akbar yang memiliki tendangan bebas yang berat. Namun Ipal kembali membiarkan saja bola keluar. Tendangan Ojao yang pertama kali untuk Ranti Baru FC. Wandi sudah dilakukan melebar ke sektor kanan. Begitu tenang mempermainkan. Ada lagi kesalahan yang dilakukan oleh Nardin, cukup berbahaya saudara-saudara. Masih Nardin melakukan kartu. Berbahaya kelihatan. Cukup berbahaya kali. Mungkin masih kesalahan. Namun apa yang terjadi, kontrol bola yang tidak pernah dilakukan oleh nomor 12. Namun tackling yang tidak sempurna kembali dilakukan oleh nomor 19 tadi Ian, yang menghasilkan tendangan pojok yang pertama kali untuk Ranti Baru FC dari sektor kiri gawang yang dilakukan oleh Hibai. Dan sekaligus pemain Ranti Baru berada dalam kotak penalti, sudah dilakukan cukup jauh saudara-saudara. Tidak ada secara namun Nardin kembali menguasai bola. Nardin ke belakang bulan lalu 6 lalu masalah seperti Gagal lagi berada di serangan yang diperagakan.
blokir sempurna. Dilakukan barisan belakang yang diberikan kepada pasang-pasang Ranti Baru FC. Kali ini lemparan ke dalam. Ian sudah lakukan masuk pada Rispan. Lagi-lagi jaga laju. Namun Ian ke belakang dia kepada Wandi. Masih Wandi cukup berbahaya kali ini Alvin. Kerjasama dengan Martin maksudnya tadi, namun pelanggaran sudah terlebih dahulu dilakukan salah satu pemain daripada Ranti Limpo. Lalu selalu kembali Ranti Limpo ini dalam yang memainkan bola. Pelanggaran pun sudah terlebih dahulu dilakukan oleh Abu tadi. Dalam bebas Akbar yang maksudnya di sana, namun Alvin yang sudah terlebih dahulu berada pada posisi tempat kali ini meja. Kita lihat di belakang ada Hafiz, Asro dan Akbar Aco. Kali ini tendangan out ball. Sang kapten kesebelasan Akbar. Baik sekali sudah masuk kepada Iran. Angka perlawanan masih Iran saudara-saudara, cukup segera pergerakan. Namun Iran sudah terlebih dahulu berada pada posisi tepat. Kembali Alu tadi langsung saja membawa bola kali ini lempar ke dalam parah. Ke depan dia di sana ada Risma. Cuma sebuah pergerakan Risma yang dilakukan kali ini. Serangan dari para pitunya Risma. Namun Akbar kembali Akbar menggagalkan tendangan keras yang dilepaskan tadi Risma. Kembali menghasilkan sepak pojok yang kesekian kalinya dari sektor kanan gawang dijaga tak terlalu tadi. Kali ini 5 sekaligus pemain. Maksud kami itu dua sudah dilakukan cukup berbahaya saudara-saudara. Tendangan keras yang dilepaskan Piris masih melambung tinggi di atas Mister Gawang dijaga ketat oleh Madin. Lagi-lagi kembali tendangan laut gawang untuk Ranti Baru FC. Dari Akbar mencari rekan, mencari celah, sahabatnya akan ditunggu lewat tendangan keras kali ini. Kita lihat Martin memberikan instruksi ke depan dia maksudnya Risma.
Bapaknya, masuk bapaknya.
lawan tekanan demi tekanan langsung ke sektor kiri. Di sana kita lihat ada Ocon.
Thank you.
Kaki. Oh, no.